juga tuh. Wah. Ah. Wah, menarik banget. Wah, yes buat kamu yang pagi hari ini atau mungkin kapanpun itu kamu nonton, kamu lagi mantengin Toxic Talk Show asik. Seasik apa sih? Seasik ngobrolin kehidupan mahasiswa, si kupu-kupu dan si kura-kura. Nah, pas banget nih. Pandu kali ini udah ngebawa kamera. Satu alat yang biasanya ya, sering digunain oleh mahasiswa atau mungkin juga banyak orang ya di luar sana Yang mendadak hobi jadi fotografer dadakan Nah, kira-kira kita mau bahas apa? So buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja bareng adegan kita Dan Pandu nggak bakal sendiri, karena selama 30 menit ke depan kita bakal seru-seruan bareng Tapi cek dulu, VT yang satu ini, VT yang akan nemenin kita hari ini Xenia merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Semarang yang mengikuti UKM Fokus mengaku dirinya sebagai mahasiswa kura-kura tidak hanya mahasiswa kura-kura Toxic juga mengundang mahasiswa kupu-kupu yaitu Devi Aprilia merupakan mahasiswa psikologi Universitas Semarang Yes, itu tadi VT profile dari teman-teman yang nemenin Pandu di episode kali ini. Nah, pas banget nih. Udah ada orangnya langsung diekspor dari negerinya pokoknya. Kontrak nih udah lama ya kayaknya. Tiga tahun yang lalu kayaknya kita booking ya? Iya. Okay. <laughs> iya. Bingung ya? <laughs> Oke. Okay. Lalu masih mereka Pak Dujan tentunya di talk show Asik. Se-asik apa sih? Se-asik kita ngobrolin kehidupan mahasiswa-mahasiswa ini. Si kupu-kupu dan si kura-kura. Oke, okay, langsung aja kita tanyain. Ini ada dari Kak Devi. Iya. Betul. Oke, okay. Kak Devi ini kupu-kupu? Iya, kupu-kupu. Bukan dong, manusia dong. <laughs> kuliah, pulang, kuliah, pulang. Iya, pulang. Oke, okay. baik. Kalau Kak Senia Kura-kura si paling hobi dapat ya? Oke. Yeah. Oke. Okay. <laughs> okay. Dan mau pandu tanya nih, kalau buat KDV, yeah. sebenarnya dulu kok bisa masuk atau bisa enggak seaktif itu di kuliah gimana ceritanya? Atau emang sentimen aja sama teman-teman kampus? Aduh, udahlah, enggak penting gitu atau gimana? Bukan, karena aku ini kan kuliah sore ya. Oh, kuliah sore. Oke, okay, baik. Sore jadinya. Kok buat kuliahnya aja. Oh, kuliah gitu. sambil kerja. Iya, Organisasinya sambil di luar itu. itu ya. Iya, betul. Oke. Okay. Kalau Kak Seni ya dulu kenapa kok cinta banget sama rapat? Gak sih. G walaupun, walaupun, kuliah sore, kerja. Baik. <laughs> sampai segabut itu berarti? Yeah. Oke. Okay. Seberapa gabut kalau di rate dari 1 sampai 10? 7 om, oh, lumayan. Yang tiga masih kosong ya, bun. <laughs> Yuk, yang mau tiga ya. <laughs> Oke, okay, tapi sejauh ini ikut organisasi apa aja? Fokus. Fokus. Ini buat apa nih? Meningkatkan fokus atau? Fotografi. Wih. Promosi. Oke, tapi sejauh itu juga pernah ikut event apa di luar organisasi? Atau mungkin organisasi di luar juga boleh deh? Gak ada sih. Gak ada, berarti cuma di kampus aja? Oke, okay. sejauh itu juga apakah bagi waktunya gampang? Lumayan sulit. Kenapa, kok sulit? Uh, karena kadang kan ada yang rapat siang gitu ya. Hmm. ya yang kelas pagi kan bisa rapat. Uh. Nah, berhubungan kerja, nah itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. rapat sore. Itu, rapat sore, menyusul. 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 Tapi, Tapi dikasih ya. tahu kan? Iya. Oke. Okay. Nah, kalau Kami, Kak Devi, ya. soal karena nggak ikut organisasi, berarti pinter dong ya? Pinter dalam apa dulu? Nah kan nganu kan, apa namanya, kok nganu-nganu ini. Nganu ya? <laughs> apa namanya, dalam pelajaran akademiknya gitu. Karena kan waktunya udah tersedia khusus nih. Oh, kalau ditanya pinter atau enggaknya itu netral ya. Netral? Iya, pinter itu kan nggak okay. cuma tentang akademik aja. Iya, yes, nah. sedap. Betul enggak itu? Betul. Malah balik nanya itu ya. <laughs> Oke, okay, tapi memang itu ya lebih fokus kuliah iya, kerja. Mungkin ada kegiatan di luar. Oh apa tuh kegiatannya? Uh, selain kerja aku juga ngelesin. Mm -hmm. Terus nanti kalau jam 12 malam itu ada freelance itu aku overthinking. Mm, mantap Besi. <laughs> freelance <laughs> macam apa ini? Bayarannya kalau boleh tahu berapa kak kalau freelance? Gratis. Oh gratis. Ya, gratis. Oke okay, okay, okay. nanti Pak tak nah, coba gitu ya? ya. Oke okay. okay. siap 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 bosku. Nah tapi kalau ini kan tadi kan ada si aktif dan si tidak aktif. Nah, ini nih yang jadi poinnya. Menurut kamu, mahasiswa zaman sekarang tuh perlu nggak sih ikut organisasi? video dulu deh. Kalau menurut saya, ada di pengalaman saya hmm. itu perlu sih karena itu dampaknya ada di pekerjaan nantinya. Uis, pekerjaan nanti. Oke, okay, terus anak udah kerja. Ya. Uh, Judiko, okay. Salah satu contohnya nih, mungkin kalau di dunia pendidikan kita akan ditugaskan jadi MC oh, oh. atau guru bagi anak-anak. Uh, uh, gitu kan. luar biasa, public speaker. Yeah. Ya, oke. Okay. Nah kalau kaseknya? Ya lumayan penting ya. Oke, okay, lumayan penting. Oke. Okay. Penting banget sih. Itu, Memang nggak ada pendirian gitu ya. Lebih ke ikut-ikut gitu. Oke, berarti kalau gabut itu penting yeah, untuk ikut organisasi. Yeah. Oh, okay. Oke, baik tuh buat kamu nih yang ada di rumah mahasiswa mahasiswa yang lagi gabut ataupun nggak gabut, nah ini bisa diikutin. Saran-sarannya buat ikut atau aktif di organisasi. Tapi uh, kalau buat Kak Devi, ya kapan mau ikut organisasi? Karena katanya penting, gitu kan? Iya penting. Organisasi saya sudah ikut kok. Oh sudah ikut? Nggak di kampus? Oh nggak di kampus, oke. Okay. Jago banget kelasnya, terbukti sudah dibuktikan <laughs> barusan ya. Oke, okay, nanti kita akan kembali lagi sobat kamu jangan kemana mana karena abis ini kita mau main game yang jelas bakal ada misteri guest yang pandu datangkan juga. Oke, okay, ya, jangan kemana mana toksi. tetap stay tune terus di Talk Talk